Tarekat MSC, Missionary Sacratissimi Cordis Jesu, artinya para misionaris Hati Kudus Yesus, didirikan oleh Pater Jules Chevalier di Issoudun, Prancis, pada tanggal 8 Desember tahun 1854, juga bertepatan dengan pemakluman dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda oleh Paus Pius ke-9. Tarekat MSC hadir dan berkarya di seluruh dunia dengan membawa sebuah semangat, yakni spiritualitas hati, yang terungkap dalam semboyan para MSC dan suster Putri Bunda Hati Kudus, yakni semoga Hati Kudus Yesus semakin dikasihi di seluruh dunia. Kini Tarekat MSC hadir dan berkarya di 55 negara di semua benua. Di Indonesia, MSC hadir dan berkarya pertama kali sejak tanggal 28 November tahun 1903 di Langgur, Maluku, melalui kehadiran anggota provinsi MSC Belanda. Kemudian ke Papua sejak tahun 1905, ke Sulawesi sejak tahun 1920, ke Jawa Tengah yakni daerah Purwokerto sejak tahun 1927, dan ke Jakarta sejak tahun 1931. Dalam rentang waktu yang cukup panjang, karya pelayanan MSC telah tersebar di 13 keuskupan di Indonesia. Selain itu, sebagai tarekat mondial, MSC Indonesia juga mengutus para anggotanya untuk bermisi ke luar negeri, yakni Italia, Amerika Serikat, Prancis, Fiji, Jepang, Ekuador, Kuba, Curitiba, dan Australia. Kami para MSC hidup sebagai saudara di dalam komunitas. Keragaman perutusan dan pelayanan kami menampakkan luasnya kepedulian kami terhadap kebutuhan umat dan masyarakat. Keanggotaan kami saat ini berjumlah 341 orang yang terdiri dari 4 uskup, 239 imam, 1 diakon, 21 bruder, dan 76 frater skolastik. Jika Anda seorang laki-laki tulen dan tertarik ingin bergabung bersama kami, dapat memilih menjadi bruder maupun imam. Syarat minimalnya adalah pria Katolik sejati usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal telah lulus SMA atau SMK, mendapat surat izin dari orang tua, sehat secara jasmani dan rohani. Masa pembinaan bruder meliputi yang pertama masa aspiransi di Purworejo selama 1 tahun bagi yang berasal dari SMA umum. Yang kedua masa postulat di Pineleng selama 1 tahun. Yang ketiga masa novisiat di Karanganyar, Kebumen selama 1 tahun. Yang keempat masa juniorat selama 3 tahun. Yang kelima masa persiapan kaul kekal dan karya pelayanan berlangsung selama 3 tahun di salah satu komunitas basis misioner untuk memperdalam minat dan keterampilan. Yang keenam, pengikraran kaul kekal, yakni mengikat diri seumur hidup untuk taat, murni, dan miskin, serta siap diutus untuk berkarya dimanapun sesuai kebutuhan tarekat dengan memperhatikan minat dan bakatnya. Sedangkan pembinaan calon imam meliputi yang pertama masa aspiransi di Purworejo 1 tahun, yang kedua masa postulat di Pineleng selama 1 tahun, yang ketiga masa novisiat di Karanganyar, Kebumen selama 1 tahun, yang keempat masa skolastikat di Pineleng untuk studi filsafat dan teologi tingkat S1 di STFSP selama 4 tahun, yang kelima pembaharuan kaul, yang keenam masa tahun orientasi pastoral, yakni praktek di salah satu komunitas basis misioner selama 1-1,5 tahun, yang ketujuh masa studi teologi praktis atau yang disebut dengan tingkat mayor untuk mengikuti praktikum pastoral di STFSP selama 2 tahun, yang kedelapan pengikraran kaul kekal, yang ke-9 tabisan diakonat setelah tamat studi teologi praktis, yang ke-10 masa diakonat minimal 9 bulan di salah satu KBM, dan yang terakhir adalah tabisan imamat. Jika Anda tertarik untuk melamar, dapat menghubungi alamat-alamat berikut ini: Juniorat Bruder MSC Purworejo, Novisiat MSC Karanganyar Kebumen, Skolastikat MSC Pineleng, Bisma Chevalier Superiorat MSC di Green Court Lake Residence Cengkareng, Rumah Pemimpin Daerah Papua di Merauke, Rumah Pemimpin Daerah MSC Maluku di Ambon, Biara MSC PAL 3 di Manado, dan Biara MSC Purworejo, Jawa Tengah.